Hai guys, balik lagi nih di channel Anugrah Pengontak Kater. Kali ini kita mau membahas apa aja sih protokol kesehatan yang diterapkan di bengkel Anugrah Pengontak untuk penjemputan mobil di rumah Anda. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di jalan ketika mobil kalian mogok. Terus apa aja sih yang dilakukan oleh mekanik kami? Pertama-tama mereka akan mengenalkan diri dengan membawa identitas berupa ID card dengan menyebutkan nama. Lalu yang dilakukan oleh mekanik kami adalah menyemprotkan desinfektan di pintu mobil sopir di sebelah kanan depan. Lalu mekanik kami akan menyemprotkan desinfektan di setir mobil, di handrem, dan sekitar jok. Lalu mekanik akan memasang jok cover, setir cover, dan yang lainnya. Lalu setelah semua selesai, mekanik akan meminta tanda tangan sebagai serah terima pengerjaan mobil yang akan dibawa ke bengkel. Mekanik kami menggunakan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu dengan memakai masker, memakai face shield, dan menggunakan sarung tangan. Jadi buat bapak ibu yang sedang sibuk maupun tidak sempat merawat mobil, bisa menghubungi bengkel Anugrah Prima Motor